alami kerugian besar asisten bongkar settingan tim Raffi Ahmad. Dikutip dari suara.com, asisten Raffi Ahmad, Samson, membongkar settingan yang dilakukan dirinya dan Raffi Ahmad. Settingan itu terkait keluhan Samson terhadap bosnya Raffi Ahmad lewat Instagram. Menurut Samson, dirinya hanyalah menjalankan skrip yang memang sudah disiapkan oleh tim Raffi Ahmad. Dalam skrip itu, Samson diminta untuk menyampaikan keluhan mengenai Raffi Ahmad di Instagram, sehingga itu semua hanya rekayasa. Bahkan hubungannya dengan Raffi maupun Nagita Slavina pun baik-baik saja. Baik-baik saja karena sudah skripnya begitu, aku udah menjalankan harus profesional, aku juga berat sebenarnya mau ngepost, imbuhnya. Tak lama setelah menyampaikan keluhan, akun Instagram Samson hilang. Samson mengatakan tim Raffi Ahmad bertanggung jawab penuh atas kejadian raibnya akun miliknya. Aku sih udah feeling akan jadi kontroversi yang luar biasa. Di situ bukan ngeluh tapi alur ceritanya. Baru kali ini, ya udahlah kalau kalian bertanggung jawab is okay, terang Samson. Tapi sayangnya, hingga kini mereka belum berhasil mengembalikan akun tersebut. Padahal jumlah pengikut Samson sudah banyak. Karena sudah menggunakan IT kantor di Rans dan bayar orang pun gak bisa. Jadi ini direpot bukan dihack. Fans berat mereka sangat luar biasa, beber Samson. Ya mungkin mereka nganggapnya beneran sampai masuk kemana-mana, pungkasnya. Akibat mengungkap akun Instagramnya sudah hilang, semua dipicu usai dirinya berkonflik dengan sang bos Raffi Ahmad. Ya hilang dan rugi sangat luar biasa, ya sudahlah bukan rezeki, kata Samson di akun YouTube Cumi-Cumi. Dia bilang harus merelakan 50 endorsement yang nominalnya fantastis. Pasalnya sponsor itu masuk sebelum dirinya berangkat ke Turki. Dibilang nominalnya pasti besar, sebelum aku ke Turki para endorsement sudah menawarkan aku kehilangan 50 slot endorsement yang nominalnya luar biasa, tutur Samson. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.